When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Yeay, ini agak telat sedikit tapi gak apa-apa ya. Kita hari ini harus tereng. Pertama-tama kita mau ucapin selamat dulu nih buat Salma, the winner dari Indonesian Idol. Ya ya ya. Salma ini pada pesta pora nih ya guys. Pastinya. Pertama Idol season 12. Oh, kali ini kita mau reaksiin Salma nih, sang juara kita nih nyanyiin lagu Just the Way You Are. Seperti apa Salma nyanyiin lagu Just the Way You Are di acara konser kelas show di Indonesian Idol. Iya. Langsung aja kita tonton yuk, Salma Just the Way You Are. Dan buat kalian yang nonton video ini, just ini aja. Oh, lo just ini aja channel yang terbaik. Jadi subrek. Langsung aja Just the Way You Are, Salma. Make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. Ini deh, aransemennya udah dirubah ya. Wow, kalian melihat ekspresi aku. Ini kayak wow, ini awalnya aja udah beda banget. Iya, makanya aku tuh dirubah, gila. Asyik mencerna kan lagu ini. Persan temponya aransemennya tuh enggak gini deh lagu ini, jadi agak-agak mikir. Benar kan? Agak beatnya agak cepat kan? Mampus gak sih? Gila, rip and run semuanya. Ya, dan aku suka apa coba di sini, attitude. Iya. Gesturnya gitu loh, Salma. Attitude-nya di panggung tuh banget. Nyanyiin lagu ini beda gitu ya sama lagu-lagu yang lain dibawain. Hey. Berasa kayak Broadway gitu. Ya, ya kan? Kelas. Ya. Oh, baru nih. Hey. Oh. Beda banget sama yang tadi yang awal tuh dia nyanyiinnya. Saat rapnya langsung berubah gitu. Yes. Ya. Keren, bener. Ini mah kelas sih, gue bilangin kelas banget. Dan meskipun sedikit ya ada koreo yang bareng gitu, tapi jadi bagus gitu ya kan. Iya. Wah, parah sih ini sih.
parah sih. Dengarkan segila nada-nada miringnya. Iya. Dan aku satu jadi, lagi nih. Musikalitas apa? Saya thanks banget buat backing vokalnya, keren banget. Yes. Ku apresiasi backing vokalnya bagus banget. Gila, nambah pas tadi di ref ya. Nambah yes. Grande gitu jadinya backing vokalnya. Mampus gak sih? Gila gak sih nada-nada yang dipilih sih sama dia? Gila sih, ini tuh susah banget loh kalau kita gak punya kuping yang... Iya, hearing-hearing ya. Yang bagus. Bukan kuping doang ya, hearingnya maksudnya ya. Ini alemong, istilahnya kalau kuping lo gak bagus tuh bisa meleset miring bener-bener. Iya, ini miring loh, nadanya gila. Ini kalau lu salah dikit, false parah kalau ini. Iya, bener banget. Mampus, mampus. Just the way you are. Ya kan? Just the way you are. Aduh, parah sih Salma, bener-bener. Gila, ini miringnya banyak banget, ini dia miring-miringin nadanya ada 70% kali ini. Iya. Dan ini kayak versi baru aja, selama ini aku dengar lagu ini tuh dari beberapa banyak cover-coveran tuh, ini yang terbaik menurut aku. Gak ada yang kayak gini. Yes, originalnya bener-bener original banget. The way you are. Ada interaksi lagi sama penontonnya. Aduh, udah deh ini mah. Ah, gila. Wow. Ini sih konser sih. Gila sih. Gila sih ini mah. Salma, lagu ini tuh hitungannya tuh agak padat ya, liriknya tuh agak ngejelik, bukan ya ngejelik aja karena liriknya padat banget kan. Karena temponya cepat kan lagu ini kan. Ya. Tapi benar-benar gila sih aku bilangin ini diobrak-abrik sama Salma lagunya. Yang tadi Raiga bilang tuh nada-nada miringnya banyak banget, ya Raiga ya? Ya, nada miringnya banyak banget. Ini kalau kita nggak punya musikalitas yang bagus, ya. Kuping yang nggak, hearing kita nggak bagus, gitu, nada kita sendiri. Tancur, abur-adul. Tapi ini gila, ini malah jadi... Ini kalau kata aku udah kayak sirkus tuh nggak sih, bikin deg-degan. Iya, iya, bener-bener. Iya nggak sih? Tadi aku apresiasi tuh backing vokalnya, dancernya, aransemennya, arrangernya lah ya, pemusiknya. Terus tata panggungnya juga sangat mendukung banget semuanya, ala-ala Broadway. Tadi aku bilangin tadi kayak gedung-gedung gitu dibikinnya semuanya. Smooth gitu ya. Iya, terus ada interaksi sama penonton yang ada di sana. Nah, jadi ini benar-benar kayak iya, iya, lagu ini benar-benar yang benar-benar komplit banget, kayak konser jadinya. Jadi nggak sekedar nyanyi tunjuk apa ya, kayak nunjuk-nunjuk kualitas suara kita, tapi juga ngajak audiens tuh buat nyanyi itu tuh mahal banget, tau bener ini mahal banget. Kalau menurut aku bener-bener kayak di satu tempat semua ada gitu. Iya. Dari mulai yang slownya Salma ngeliatin kualitasnya dia, terus improvisasinya dia, entertainnya dia, panggung gitu, semua ada di sini. Komplit, benar-benar komplit banget ini lagu ini, benar-benar dihajar banget sama Salma. Dan
Aku yakin kalian semua juga akan menghajar channel ini dengan tubleknya kalian pencet ya. Tubleknya kalian pencet semuanya ya. Lonceng yang dinyalain juga siap video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.